sini disebut ungkapan atau kisah para sahabat ya, dalam konteks ibarat takut ini, asal daripada para sahabat. Misalnya saya nak sebut satu dua di sini ungkapan. Misalnya di asar daripada Umar, bila dia baca surah At-Tur waktu wa kitabi mastur, sehingga dia sampai kepada ayat inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhan kamu benar-benar realiti, lawak, benar-benar akan berlaku. Azab Tuhan kamu benar-benar real, benar-benar akan berlaku, lawak. Baka wastadda buka'uhu hatta marita wa'adu. Dia sampai ayat ini, tersentuh hati dia, dia menangis dan kuat tangisannya sehingga jatuh sakit. Dan para sahabat melawatnya. Ini Umar bin Al-Khattab yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada Nabi selepas itu, Umar lah orang yang memiliki ciri-ciri itu. Tetapi la Nabi ya ba'di, tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Disebut dalam asar ini asar daripada Uthman, kana idza waqafa ala al-qabr yabki hatta yabulla lihyatahu. Bila dia ziarah kubur dan ingat kepada kematian, sebab ziarah kubur itu tujuannya tadhakkirul akhirah. Nabi sebutkan ziarah kubur itu tujuannya tadhakkirul akhirah, untuk mengingatkan kepada hari kebangkitan, hari akhirat. Jadi kalau ziarah kubur itu tidak mencetuskan perasaan takut kepada azab Allah, maka tidak ada makna lah. Tidak sampai tujuan ziarah kubur yang disebut oleh Nabi SAW untuk mengingati mati, mengingati hari kebangkitan. Sebab itu Uthman bin Affan kana idza waqafa ala al-qabr yabki hatta yabulla lihyatahu. Bila dia berdiri di kubur waktu ziarah kubur, dia ingat kepada kematian, hari akhirat, hari pembalasan, dia menangis sehingga basah janggutnya. Tidak disebut sini Umar, Uthman baca Yasin ke apa ke, tak ada. Tapi dia menangis. Jadi kalau bertali atau baca Yasin, kalau tak rasa apa-apa, mana tak ada mana. Bukan? Amalan itu sendiri dah tidak patut dilakukan, tak akan berdoa. Jadi tujuannya tak tercapai. Sebab itu ziarah kubur ini sekali-sekala. Kan? Tak bolehlah selalu. Kalau selalu dia jadi tawar, selalu dia pergi, jadi macam biasa. Tak rasa, tak terasa dia punya pengajaran itu. Jadi kalau sekali-sekala, elok. Tuzakiru al-akhirah. Nah, itu antara asar para sahabat. Di kalangan tabi'i pula, biasanya perkara macam ini dikaitkan dengan Hasan Basri. Hasan Basri ini tokoh tabi'i yang besar. Tapi perkara raqaib ini secara khusus, perkara yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan zuhud, berkaitan dengan tazkiyah nafs, biasanya dikaitkan dengan Hasan Basri. Hasan Basri diberitakan wa idza dzukiratin na faka'annaha lam tuhlaq illa lahu. Bila disebut tentang neraka, maka punyalah sensitif dia, terkesan dia, takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seolah-olah neraka itu tak
tak dijadikan malaikat untuk dia seorang. Gambarannya bila bercakap tentang neraka, seolah-olah dia seorang je yang bimbang tentang neraka. Namanya seolah-olah Allah buat neraka tu untuk dia seorang. Bimbang, ya? Takut. Ini sifat ulama salaf yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Amr, beliau berkata, ibqau fa illam tabqu fala fatabaqau walladhi nafsi biyadih law ya'lamu al-'ilma ahadukum la saraqa hatta yanqati' sawtuhu wa salla hatta yankasir salbuhu. Hendaklah kamu menangis takut kepada Allah Subhanahu taala, kalau tak boleh menangis pun buat-buat tangis. Ini gala-gala orang Arab suka buat-buat tangis ni kita dengar, eh? Dia buat-buat, ada juga kadang-kadang buat-buat. Fawalladhi nafsi biyadih, buat-buat ni maknanya nak suruh menghadirkan tangisan, bukan nak berlaku, nak pura-pura, nak suruh orang kata kita ni warak ataupun tidak, tetapi nak menghadirkan tangisan. Maka berusaha untuk menangis. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang nyawa tu di tangannya, kalau seseorang itu tahu ada ilmu, nescaya dia akan, ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia akan berteriak sehingga putus suaranya. Wasallah hatta yang kasih salbu. Maknanya dia akan menangis sehingga habis suara, dan dia akan solat sehingga patah tulang belakangnya. Kalau seseorang itu betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimah yang diungkapkan oleh para sahabat sebagai gambarannya bersungguh-sungguh untuk melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada akhlak para salafus soleh ini untuk kita ikut dan kita cuba belajar untuk memantapkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan kita kepada terhadapnya, terhadap sifat-sifatnya, mendekatkan diri kepadanya, supaya kita tergolong dalam golongan orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.